KPK sedang mengkaji ulang pemeriksaan Wapres Budiono terkait skandal Bank Senturi. Jika dianggap kurang, KPK akan melakukan penjadwalan ulang untuk memeriksa kembali Wapres Budiono. Ditemui di sela-sela acara Serikat Perusahaan Pers di Yogyakarta, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan saat ini lembaganya sedang mengkaji ulang terkait pemeriksaan Wapres Budiono. Ia juga menyatakan untuk sementara waktu pemeriksaan terhadap Wapres Budiono sudah cukup. Budiono juga tidak perlu cuti dari jabatannya apabila nanti kembali diperiksa. Jadi untuk sementara kita putuskan cukup, tapi kemudian akan kita lakukan ekspos. Kalau dalam ekspos ternyata keterangan itu masih kurang, maka kita akan jadwalkan ulang. Perlu cuti nggak? Untuk ini, Pak. Siapa ditahan? Belum tahu kesediaan apa itu teman-teman penyidik. Pak, untuk ekspos ya Pak? Terus dalam bentuk apa Pak? Dan memang kita berkeinginan untuk ada KPK di daerah, tapi bukan prosesnya tidak semudah membalikkan.